Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Aditya Channel. Kali ini saya akan merakit mini 4WD merek Daxing Neo 3 Dager GMC Carbon Special. Yang video kemarin udah saya review unboxingnya. Sekarang tinggal proses perakitannya. Ditunggu ya guys, let's go. Ini udah saya keluarin dari kardusnya. Mari kita rakit. Kita pertama-tama bodinya nanti dulu. Dari bannya kita potong-potong dulu. Dan semua ininya sudah saya lepas semua. Dari partnya, dari tankernya, bodinya nanti aja ini. Kita pasang dulu banyak. Ini sama. Yang belakang nanti apa? Tangannya dulu.
jadi. Langsung dulu. Tinggal masang. Oh, ini enggak usah pasang. Enggak perlu. Angkat dulu. Tinggal pakai kolor, guys.
Ini udah jadi guys, ini udah jadi guys, tinggal pasang ini. Rapi lah. Lumayan guys, pasang sini. Pasang. Ini penampakannya guys cukup lumayan sih buat produk replika, tapi tetap yang produk original tidak bisa dikalahkan oleh Tamiya. Ini cukup gini nih detailnya, gini dari samping bawah. Lumayan buat pajangan ya. Cukup sekian guys perakitan kali ini, semoga ya. Cukup sekian guys, video kali ini, semoga sekalian puas untuk perakitan Neo 3D CMC merek Daxing ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini supaya teman-teman pada banyak yang tahu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.